Proses debat calon Bupati Nganjuk kedua yang berlangsung di gedung wanita berlangsung ricuh. Wartawan dilarang melakukan peliputan berita, bahkan larangan itu disampaikan melalui pengeras suara yang diucapkan langsung oleh dua moderator. Alasan apa wartawan dilarang mengambil gambar tidak dijelaskan, sehingga wartawan hadir akan melaksanakan tugas peliputan bersih tegang dengan beberapa komisioner meminta kejelasan atas pelanggaran liputan acara debat Bupati. Yuda Hernanto, salah satu komisioner KPU, memberikan penjelasan kepada beberapa wartawan yang melakukan protes. Suasana semakin memanas ketika sejumlah wartawan melakukan aksi meletakkan alat kerjanya, kamera maupun ID card, sebagai tanda bahwa wartawan melakukan boikot atas kekecewaannya dilarang melakukan peliputan. Iwan, salah satu wartawan media online Matalinsya, mengatakan mereka melakukan aksi ini sebagai protes karena dilarang meliput berita dan akan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Sementara setelah mendapatkan penjelasan dari komisioner, akhirnya moderator mengumumkan kembali kalau wartawan diperbolehkan meliput dengan tertib. Agus Rahman Hakim, ketua KPU, mengatakan pihaknya tidak pernah melarang wartawan meliput acara debat. Sempat terjadi miskomunikasi antara panitia dengan pihak KPU. Kami para wartawan merasa kecewa terkait dengan moderator yang memberikan himbauan kepada kami bahwasanya para media massa di luar yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara itu dilarang mengambil gambar bahkan perekaman. Kami akan membuat laporan kepada terutama kepada penegak hukum karena ini bertentangan sekali dengan undang-undang pers sendiri. Kemungkinan setelah itu melapor ke pimpinannya, tugas keamanan dari EO. Ya, kemudian menyampaikan ke EO, lalu setelah itu disampaikan ke moderator oleh EO-nya, dan saya. Kemudian secara spontan disampaikan larangan itu. Jadi ketertiban dari masalahnya yang dilakukan karena ruangnya sempit. Ya, jadi tadi sempat ada miss gitu. Makanya kemudian kita minta kepada moderator untuk peralat itu. Setelah itu diralat. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Nganjuk sebagai generasi wartawan langsung mensomasi KPUD Nganjuk untuk secepatnya mengklarifikasi atas tindakan yang dilakukan panitia melarang wartawan melakukan peliputan. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, GRTV.